ade. Pemandangan si Nonzi cuti ni hari. Dia jadi kameramen sini hari. So sekarang saya berada di Food City di Kelanapan ya. Dekat Kelombong. Di sini macam-macam makanan ada halal, ada tidak halal. So ni hari saya akan kasih tunjuk kamu apa makanan yang saya mau makan di sini. Bakso yang saya order tadi sepertinya dia ada kaki ayam, tapi saya tolak kaki ayam lah, saya tidak mau makan kaki ayam lah. Terus sekarang di dalam dia ada bola daging. Oke, okay. Dia ada ayam, dia ada timun, ada daun-daun bawang. Alah, susah mau ambil daun bawang. Ada daun bawang sama mimi lah, sama ini daun-daun bawang sama limau. Sekarang saya mau try dia punya sup dulu. Oke. Sebab dalam kalau dalam bakso kah soto kah ada punya sup yang paling penting bagi saya lah, paling penting sup. Kadang-kadang ada telampau tawar, ada telampau masin, tapi ini nggak mau. Sebab ini memang cerewet kalau makan. Betul kah tidak? Oke, apa yang paling saya suka di bakso nih kan? Masalah apa, dia punya meatball, dia ada banyak, dia ada 6. Tapi 2 sosis talan. So, kadang-kadang ada yang ada bagi meatball sedikit saja, dalam 3-4 sih. Ini 6. 6, 2 sosis talan. Oke, so ada ini bakso kan, sama yang selalu saya makan lah. Ini kan bakso ada kan, saya makan kan, teringat balik yang zaman sekolah, yang soto bakso yang berapa ringgitnya tuh, dia punya kuah cair lah. Tapi setengah sekarang yang kuah orang kan macam ada pekat sedikit, tapi lain orang lain cita rasa ada pak. Tapi ini saya makan dengan, saya teringat balik dalam sekolah-sekolah. Mau campur lagi lada, mau campur kicap. Kan apa 8/10? Oke, okay, dia punya kelebihan lah. Sebagai kelebihan dia, dia punya portion banyak. Lepas itu meatball dia banyak. Lepas itu rasa dia pun oke okay semua. Kenapa tidak full dia bagi? Pasal dengan meatball saya tidak berapa suka. Pasal dia lihat sedikit, tapi rasa dia memang oke okay lah. Lepas itu dia punya dia punya mie pun putus putus kita tidak berapa. Saya kurang minat lah kalau yang segitu. Oke, okay, so kalau kamu berminat, macam mau makan ini, kamu mau try ini, kamu boleh datang punya Food City Kelombong yang ya, restoran dia bernama Restoran Hamzah. Kan harga begini, yang portion begini pun harganya pun memang berpatutan lah, begini besar pun baru dalam 5,5 lah. Banyak lagi dia punya menu yang lainnya kamu boleh try selain daripada bakso ini. Seperti sup tulang, ada juga bakso, ada soto ayam, ada rojak, ada burger, jagung manis dan nasi kacar. Nasi kacar masih mau try tadi, tapi habis sudah. Oke, guys, kalau kamu suka ini video, jangan lupa like dan follow Apa Mau Makan. Sekian saja dari saya, Ade. Apa Mau Makan. Bye.